Viral pria ini beli nasi bungkus tapi lauknya dipenuhi belatung. Kejadian yang tak mengenakan yang dialami pria ini. Sudah lapor-lapor niatnya beli nasi bungkus, lauknya malah penuh belatung. Awalnya pria ini mengatakan kalau dirinya memesan nasi dengan lauknya ikan. Pria ini tak tahu kalau ikan tersebut ikan segar atau ikan yang sudah dihinggapi lalat. Sesampainya di rumah, pria ini kemudian meletakkan nasi dan lauknya ke dalam piring. Dan kejadian menjijikan pun dilihatnya langsung. Puluhan ulat belatung menggeliat-geliat tepat di dalam ikan tersebut. Thank you.